Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Ilhamnya Sikin, YouTuber paling anu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Untuk hari ini teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang alat pres modern ya teman-teman. Alat pres modern ketika ragum atau alat pres manual itu rusak. Nah, di bengkel ini kita akan lihat alat pres modern seperti apa yang kita gunakan ya teman-teman. Lap. Jadi ini alatnya ini sudah rusak ini teman-teman. Sebentar saya ambilkan senter dahulu, senter studio ini. Kopi tidak lupa ya. Biasanya kita pakai alat pres ini teman-teman. Nah, ini dia. Pakai ragum ya teman-teman biasanya. Berhubung ini sedang rusak ya teman-teman. Bengkel deso. Kali ini menggunakan alat pres yang boleh dikata modern atau futuristik. Akan tetapi agak nyeleneh begitu ya. Kita bisa lihat bersama alat presnya seperti apa. Alat pres paralon ini ya teman-teman. Jadi alat pres paralon ini sebetulnya sangat penting ini ya teman-teman. Ragum seperti ini rusak atau patah karena mungkin terlalu banyak atau terlalu berat beban yang harus dipres. Akhirnya patah juga, rusak juga ya teman-teman. Dan bengkel desa belum bisa untuk memperbaikinya sekarang. Dan akan kita lihat alat presnya seperti apa langsung saja teman-teman. Nah, ini dia alat presnya seperti ini teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Akan kita lihat bersama. Ini untuk pembuatan tabung ya teman-teman, tabung paralon ya. Sudah kita lem, tinggal ditata seperti ini. Biasanya kita pres juga ini pakai ragum ya teman-teman, ragum yang tadi rusak itu karena ragumnya rusak kita pakai alat pres canggih ini teman-teman. Jadi ini boleh ditiru, silahkan teman-teman yang mungkin belum sempat untuk membeli ragum, teman-teman bisa pakai alat pres modern semacam ini ya teman-teman. Praktis, mudah didapat, kemudian simple ya, tinggal diganjal pakai kain semacam ini biar enggak lecet ataupun enggak tergores. Ini sudah saya pres semenjak setengah jam yang lalu ini teman-teman. Kenapa saya perlu pres? Karena setelah dilem ini renggang ya teman-teman. Kalau kita enggak pres dia akan membuka begitu. Tetapi kalau kita pres hasilnya akan rapat, cakep seperti ini ya. Ini unit pasar ikan deso. Sistem damping ya teman-teman ini. Cuman belum jadi total. Dan lubang mini kreasinya ini. Ini pesanan dari teman kita di luar pulau Jawa ini. Belum jadi, baru kita pres. Jadi maaf ya nanti ternyata buatnya kok pakai alat pres canggih itu Mas Ilham ternyata ya. Ya, harap maklum karena alat presnya kita sedang mengalami kerusakan. Alat pres ragumnya sedang mengalami kerusakan, jadi pakai sistem yang canggih, alat pres canggih begitu. Ini catatan ukuran ya teman-teman. Saya kembalikan lagi senternya kemari.
ke atas sini untuk studio foto, studio foto, studio pembuatan ini. Baik, tutorial singkat ini semoga mendatangkan manfaat, semoga membawa manfaat kepada teman-teman yang barangkali ada salah seorang di antara teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan alat press canggih seperti tadi, boleh teman-teman tiru ya. Jangan lupa diminum kopinya ya teman-teman. Minumnya sambil duduk. Saya ucapkan terima kasih atas like, share, subscribe, serta komennya di channel Ilhamnya Sikin, YouTuber paling anu. Terima kasih banyak saya ucapkan. Berkali-kali saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada subscriber maupun yang belum subscribe. Karena barang siapa berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berarti dia juga harus pandai berterima kasih kepada manusia.